Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak berkecil hati dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud berada di angka 15,3% atau paling kecil dibandingkan dengan dua kandidat lain. Ganjar mengklaim mempunyai hasil survei dari lembaga lain yang menunjukkan hasil berbeda. Oh, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain. Buat kami itu menjadi pemicu saja agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka.